Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Jelang Asian Games 2018, Pemprov DKI Jakarta melalui program beautifikasi kampung terus mempercantik diri dengan tujuan agar wisatawan semakin mengenal sudut Jakarta yang indah. Nah, salah satunya dengan memperindah kawasan Penjaringan Jakarta Utara melalui pengecatan mural berkonsep kampung tematik. Sejumlah persiapan jelang Asian Games 2018 masih terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Pemprov DKI. Salah satunya melalui program beautifikasi kampung yang digagas Pemprov DKI Jakarta. Dengan kegiatan memperindah kawasan Penjaringan Jakarta Utara melalui pengecatan mural berkonsep tematik yang bekerja sama dengan perusahaan cat asli Indonesia, yaitu PT Propan Raya. Secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih kepada Propan Raya sebagai perusahaan asal Indonesia yang ikut menyiapkan Jakarta lebih indah dalam rangka menjelang Asian Games. Bagi PT Propan Raya, kerjasama dengan Pemprov DKI bukanlah kali pertamanya. PT Propan Raya secara tegas menyatakan siap menyukseskan dan menyemarakan Asian Games 2018. Dalam program kerjasama kali ini, PT Propan Raya menggandeng beberapa seniman tanah air untuk mempercantik bangunan di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Jadi kita dari Propan Raya mengeluarkan sekitar 3.500 kilo untuk cat, di mana kita bisa cat ini berbentuk berwarna-warni sehingga kita bisa menjadikan daerah ini sebagai daerah wisata. Nah, kita melihat bahwa setiap malam, setiap sore banyak sekali turis-turis yang datang melewati jalan-jalan ini. Melalui kerjasama ini diharapkan destinasi pariwisata Indonesia, khususnya Kota Jakarta, mampu menarik perhatian para wisatawan yang hadir saat perhelatan Asian Games 2018. Dari Jakarta, Lani Regina dan Dandi Bernadi, iNews melaporkan.